saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syedar Alun menyambut Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah, warga mulai menyerbu pusat-pusat perbelanjaan. Salah satu titik konsentrasi warga adalah Pasar Aceh. Bangunan tiga lantai dengan aneka kebutuhan busana ini didatangi warga tak hanya dari Banda Aceh, tapi juga kabupaten kota sekitar. Pedagang menyebut pekan ini merupakan puncak bagi warga berbelanja. Pedagang mengaku animo masyarakat sangat tinggi meski bandrol barang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Bahkan ada masyarakat yang berbelanja hingga 3 juta rupiah dalam sekali transaksi. Khusus busana perempuan, padu padan busana menjadi tren tahun ini. Padu padan, kemeja polos dipaduin dengan inner polos dipaduin dengan outer. Terus pakai rok t-shirt seperti ini, baik yang polos ataupun yang bermotif. Seperti ini yang paling banyak yang best seller di toko ini tahun ini. Pekan ini puncaknya ya sepertinya, soalnya dari awal sempat seperti sepi pengunjung, sekarang sudah mulai sangat jauh meningkat dibanding pekan-pekan sebelumnya. Pengunjungnya banyak dari seputaran Banda Aceh dan dari daerah juga ada. Banyak kan yang dari hari Sabtu dan hari Minggu, dari Sabtu dan Minggu weekend. Dari Sigli ada, dari Malabo ada, dari Nagan Raya juga. Buka mulai pukul 10 hingga pukul 18, pedagang di Pasar Aceh mengaku sudah menambah stok baju baru dan siap melayani pengunjungnya. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV.